Kometonya akan ngebut ya. Wish. Loh, itu ada yang lagi putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Kang Yus. Masih di pemasangan box girder nomor 233 ya, di berjarak 4 box girder sekarang dengan overpass panca orai. Kita akan melihat detik-detik pelepasan dari penopang Kometo yang menopang belakangnya tuh di belakang launcher, dan seluruh box girder ini sudah berada di bentang pemasangan ya. Ini dia sudah berada di bentang pemasangan, dan ke arah sana ada arah ke Tegaluar ya. Jadi setelah menyelesaikan tugasnya untuk menopang, mengirim, dan kemudian jadi menopang, mensupport bagian belakang dari launcher, Kometo ini langsung melepaskan diri dan ngebut ya. Kita bisa lihat kebetulan ada dari dua sisi, ini pas di bagian bawah. Yang di bagian bawah ini dipercepat 5 kali untuk kecepatannya videonya, sedangkan yang di atas yang drone biasa ya. Dan ya, nah itu kometonya sudah mulai bergerak ya, menuju ke casting yard 4. Jadi memang untuk pemasangan ke arah timur butuh 2 jam dari casting yard 4. Jadi kalau plus dengan menunggu pemasangan kurang lebih 1 jam, jadi bolak-balik 5 jam ya. Jadi untuk pemasangannya sendiri maksimal optimalnya tuh hanya 2 box girder ya, di arah Tegaluar ini, dan di antara itu satu box girder, satu Kometo transporter akan ke barat, jadi sambil menunggu pengiriman ya. Jadi memang optimal 2 box girder ke timur dan satu box girder ke barat. Atau kalau misalnya mau sampai malam mungkin ya pemasangan, tapi ini ya tetap harus fresh, jadi butuh istirahat teman-teman di kru, baik pemasangan maupun pengiriman box girdernya. Ya, ini kembali ke Kometo langsung ngebut ya. Dan di saat semangat ngebut begini ada sedikit nanti di akhir ya, ada sedikit halangan memang ya, itulah biasa dinamika pekerjaan ya. Kalau kita memang harusnya melakukan sesuatu itu dengan koordinasi yang baik, jadi dari awal karena semangatnya memang untuk mempercepat progres, jadi hanya butuh waktu 1 jam untuk pemasangan. Nanti kita akan melihat saat ini ternyata si Kometonya agak perlahan ya, jadi kita akan lihat ternyata di depan sana itu ada truk ya, yang harusnya dari awal sudah melakukan manuver putar balik, tapi kelihatannya mungkin lupa untuk diingatkan, jadi putar baliknya agak telat ya, harus ditungguin oleh Kometo. Mungkin segitu dulu informasinya dari Kang Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.